Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia memulai pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Polda Jawa Timur terus meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, baik untuk masyarakat umum maupun personel Polri. Menempati lahan Ekspolwil Madura seluas 33.300 meter persegi, pendirian Rumah Sakit Bhayangkara di Pamekasan, Madura ini menjadi RS Bhayangkara ke-9 yang ada di Jawa Timur di bawah kendali Bidokes Polda Jatim. Pembangunan RS Bhayangkara di wilayah Madura Raya ini diharapkan bisa memenuhi layanan kesehatan untuk masyarakat 4 kota, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Polda Jatim juga akan melakukan pembangunan RS Bhayangkara di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ini sudah direncanakan lama, alhamdulillah hari ini bisa kita wujudkan. Kita harapkan pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara di Pamekasan ini insya Allah akan selesai di bulan Desember. Mohon doa restu.